Menikmati indahnya sunset dari alun-alun laut Gado Bangkong Sukabumi. Setelah rampung dan dibuka untuk umum, alun-alun laut Gado Bangkong, yang terletak di Jalan Kidang Kencana, Kelurahan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi spot nongkrong favorit baru bagi wisatawan maupun masyarakat setempat untuk menikmati keindahan sunset atau matahari terbenam. Pada saat momen senja dengan cuaca cerah, pengunjung disajikan sunset yang menyisakan lembayung kemerahan menambah cantik tempat yang telah resmi menjadi aset pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen indah ini dengan berfoto atau sekadar duduk bersantai sambil menikmati angin laut yang menyegarkan. Salah satunya Arumi, 25 tahun, warga Cikakak. Ia sengaja datang ke sini. Nongkrong aja sih nggak ngapa-ngapain, palingan berfoto aja. Bagus soalnya matahari terbenamnya, kata Arumi kepada sukabumiupdate.com di lokasi Selasa, 17 September 2024. Dulu MAH nggak kini kan banyak bangunan, sekarang MAH bagus pisan, cocok untuk bersantai. Kalau fasilitasnya sangat bagus, rapi cocok lah pokoknya untuk nongkrong, tambahnya. Sementara itu, Widya, 38, warga setempat menyebutkan bahwa keberadaan alun-alun laut Gado Bangkong sangat strategis dan mudah diakses, membuatnya menjadi pilihan favorit bagi wisatawan, baik lokal maupun dari luar Kabupaten Sukabumi. Mereka para pengunjung ini saya lihat senang, mereka datang sekedar ingin menikmati keindahan alam Palabuhan Ratu, terutama saat senja tiba seperti sore ini, kata dia. Bisa dilihat sendiri, indahnya pemandangan alam dengan suasana panorama sunsetnya saat tenggelam, para pengunjung banyak mengabadikan momen ini, apalagi kalau ada hiburannya saya yakin akan banyak wisatawan, tempat ini benar-benar jadi ikon kedepannya, tandasnya.